kita akan melakukan perbandingan pakai umpan dua roti, yang satunya yaitu isinya selai coklat dan satunya juga isinya selai susu vanila. Kita coba ya, di antara dua umpan ini siapakah yang paling jitu buat pasang umpan udang buku payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kali ini kita mau pasang buku payung lagi setelah pasang buku payung umpan ricis nabati. Kita akan melakukan perbandingan pakai umpan dua roti, yang satunya yaitu isinya selai coklat dan satunya juga isinya selai susu vanila. Kita coba ya, di antara dua umpan ini siapakah yang paling jitu buat pasang umpan udang buku payung ya. Ini di spot pertama, spot kedua selai coklat ya, tim coklat, ini tim susu. Kita coba pakai umpan ini, siapakah yang paling banyak nanti dialah yang akan menang. Oke kawanku, kita langsung pasang aja ya, buka umpannya. Ini ya rotinya ya. Saya kalau lihat roti ini baunya bikin lapar kawan. Harganya sih murah ya, cuma 1000. Ini yang tim susu ya. Kalau misal gak ada tong sampah, kita taruh di celana dan buang sampah sembarang. Kita pakai umpan yang selai coklat. Baunya enak banget. Ini ya roti coklatnya. Banget ya, tercium bau rotinya. Nah ini yang coklat ya. Oke, umpannya sudah siap, kita langsung pasang di spot pertama, spot kedua. Kita saksikan ya lemparan buku payung.
Oke kawanku semua, kali ini kita sudah menunggu 1 jam lamanya untuk pasang buku payung. Sudah alarm, kita mau angkat buku payungnya. Kalian lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Ini pakai umpan roti selai coklat sama selai putih. Terutama yang spot utama ini yaitu kita memakai umpan roti selai susu ya, vanila. Kita coba angkat dulu ya, semoga ada hasilnya ya. Oke kawanku, hasilnya dari umpan roti selai susu vanila. Ini adalah umpan roti selai coklat. Hasilnya senyum kawanku. Senyumnya ya bersyukur. Hasilnya ya sedikit kawanku. Jadi udang ribbon kecil di sini cenderung sangat tidak menyukai umpan roti kawan. Apapun itu selai susu vanila dan susu coklat, lihat ya hasilnya, cuman dapat 5. Yang ini ya susu coklat vanila ya, cuman dapat 5. Yang ini yang umpan roti selai coklat cuman dapat 3. Jadi totalnya cuma 8 kawanku. Ya ampun ya, mungkin ya memang ini sih butuh eksperimen. Kita kasih umpan apa sih yang paling jitu buat udang di muara itu ya. Jadi kalau umpan roti kurang rekomen sekali. Yang paling rekomen yaitu umpan pelet lele, lalu ada dicampur dengan dedak ayam, takari itu paling ampuh ya, hasilnya memuaskan banget. Lalu yang kedua itu ricis nabati, ikan kecil masuk, udang pun masuk. Ini cuma 8 saja kawan hasilnya. Oke, itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hasilnya tidak memuaskan sama sekali. Ya kita cuma bersyukur saja ya. Jadi jangan lupa beri dukungan channel saya berupa like, komen, kritik, dan saran, dan tentunya subscribe, juga nyalakan loncengnya kawanku biar tahu video terupdate dari saya. Cuman dapat 5 kawanku, 5. Ini cuman dapat 3 saja kawanku. Ini lihat ya, 3. Tiga ya, disyukuri apa saja ya. Kita mau coba lagi pasang buku payung umpan terasi ya, terasi udang ABC. Kita coba
langsung saja cek itu.